Qala asy Al-Imam Abu Hamid Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali rahimahullahu taala wa minha dan di antaranya di antara tanda-tanda ulama akhirat. Jadi ada tandanya. Jadi enggak semua orang ulama Enggak semua ulama itu akhirat. Enggak semua kiai akhirat. Walaupun udang-udangnya gede, sorobannya panjang, wanginya sangat ya. Kalau enggak masuk dalam tanda-tanda ulama akhirat, maka dia ulama dunia. Allah yukhalifa fi'luhu Ya itu di, di redaksi yang di dalam ada domirnya tuh. Bahwa tidaklah menyalahi perbuatannya akan perkataannya Ya enggak sesuai gitu Perkata, Perbuatan dan perkataannya enggak sesuai itu ulama ya yeah, ya yeah, tidak menyalahi ini, ini, tanda ulama akhirat tidak menyalahi tidak sesuai bahwa tidak menyalahi tidak menyalahi perbuatannya akan perkataannya jadi dia sesuai Bal bahkan lah yakmuru dia tidak memerintahkan bishait tentang sesuatu. Malam yakun huwa awwala amilin bihi. Apa yang tidak adalah dia awal yang mengerjakannya. Jadi dia itu belum mau perintahkan kecuali dia udah kerjain. Itu ulama akhirat. Walaupun walaupun enggak apa-apa. Walaupun enggak apa-apa. Kita belum ngerjain kita perintahin. Hmm karena memang ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau kita kepengen jadi ulama akhirat, kita usahain untuk kerjain baru kita perintahkan. Itu akan lain pengaruhnya di hati. Baik dia berdoa maupun dia berkhutbah itu masuk dalam hati. Masuk ke hatinya dia berdoa, dia berkhutbah masuk. Ke hati orang tuh masuk. Tapi kalau dia enggak ngamalin enggak masuk ke hati. Hambar. Hambar. Nah, kita berusaha untuk ngamalin baru kita katakan. Hmm. baru kita ya bilangin kepada orang kalau Taala Allah Taala berfirman atak murunan nasabil apakah kamu perintahkan orang-orang berbuat kebajikan kebaikan, kebaikan sementara engkau melupakan diri engkau kamu merupakan diri kamu ya apakah kamu merintahkan orang-orang berbuat kebajikan sementara kamu melupakan diri kamu ayo sholat malam dia nggak pernah sholat malam ayo sholat isrok males banget sholat duha aduh ayo berbuat baik males banget ayo sudah suka sedekah aduh berat banget nah, itu jangan sampai tapi mulutnya lantang mengatakan itu itu ulama dunia ulama dunia Jadi ulama akhirat itu dia perbuatan perkataannya sama. Wa qala ta'ala Allah taala berfirman kamu maktan indallah antakulu ma la taf'alun besar kebencian di sisi Allah bahasa kita sangat dibenci di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan Jadi Allah benci banget tuh. Kita bilangin begini, kita bilangin begitu, tapi kita kagak ngerjain. Tadi saya katakan walaupun ya enggak apa-apa itu ya. Ada pendapat yang begitu. Ya, tapi kalau saya ya berusaha semaksimal mungkin ngamalin dulu baru kerja, baru katakan. Berusaha begitu. Ngamalin dulu baru katakan. Apalagi kita seorang guru. Apalagi. Kita seorang guru apalagi. Jangan sampai kita ngomong doang, kita nggak kerjain. Jangan sampai. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman fi kisah Tsulaibin pada kisah Nabi Syuaib wa ma uridu an ukhalifakum ya yeah. ila ma anhaakum anhu dan tidaklah aku menghendaki bahwa aku menyalahi kamu kepada apa yang aku larang kamu daripadanya wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman wattaqullaha wa yu'allimukumullah Takwalah kamu kepada Allah Niscaya Allah akan ajarkan kamu Takwalah kamu kepada Allah Niscaya Allah akan ajarkan kamu Maksudnya apa nih? Allah akan ajarkan kamu kita takwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah dengan benar-benar lillahi ta'ala. Ya, kita lakukan. Biasanya orang kalau lillahi ta'ala itu continue. Terus orang kalau continue, tak? Orang yang istiqomah, istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah. Ya. Istiqomah itu adalah tetap ta'at kepada Allah itu istiqomah. Kata Imam Nawawi. Orang banyak memberikan definisi tentang istiqomah. Kata Imam Nawawi, ya, dalam Riyadhul Salihin, istiqomah itu luzumu ta'atillah ta'ala. Tetap ta'at kepada Allah Ta'ala. Lurus, lurus perbuatannya. Tuh, lurus banget. Benar. Istiqomah tuh. Nah, kita bisa lihat sendiri diri kita nih istiqomah apa kagak. Kalau kita suka belok kanan, belok kiri, entar benar entar kagak? kita bukan istiqomah. Istiqomah itu luzumuta'atillah taala. Iya. Maka dikatakan ada perempuan yang mustaqimah, itu maksudnya apa? Perempuan yang Lurus, ada apa? Abu Ghazul Halal atau yang paling dibenci Halal adalah cerai. Maksudnya itu apa tuh? Itu yang perempuan mustaqimah. Perempuan yang lurus, kita ceraiin itu Abu Halal. perempuan dah benar kita cerain itu abu qatul halal tapi kalau perempuannya mu'wajah itu lawanan itu mu'wajah itu bengkok itu sama Nabi disuruh apa itu perempuannya main serong perempuannya main serong apa apa namanya kalau orang sekarang tuh selingkuh wah selingkuh Itu sama Nabi disuruh ceraiin yang begitu. Mana ada tuh kisahnya begitu dalam Fatul Mu'in. Ya Rasulullah, istriku enggak menolak jamaah takkan laki-laki yang lain. Kata Rasulullah, ya, farik ceraiin. Tapi aku masih cinta ya Allah, amsikha, ya udah tahan aja. <laughs> Jadi awalnya Nabi mengatakan Cer cerain. ceraiin Itu kenapa tuh? Karena dia melakukan selingkuh tuh baru begitu aja tuh tapi kalau perempuan kita toat sama kita patuh sama kita bosen aja jangan diceraiin ya udah lama nih bosen cari yang lain eh jangan ya sayangi dia pelihara dia jagain dia sayangi dia itu ya tanda kamu suami yang baik Kasih makan dia, ya. dia. Wa qala ta'ala Ha? Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman Ha. Tadi tu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, takwalah kamu kepada Allah, takwa laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan kamu, ajarkan kamu, bi ghairi was, bi, bi ghairi mu'allimin, bi ghairi wasitotil mu'allimin, tanpa perantara seorang guru, tuh kalau kita taat sama Allah, kita takwa sama Allah, itu dibalas sama Allah begitu, takwa, ilmu ini bisa, ilmu itu bisa, ilmu itu bisa, masya Allah. Padahal ngajinya sederhana aja, tapi kenapa ilmunya begitu banyak? Dia punya takwa yang sangat tinggi kepada Allah, dijanjiin sama Allah. Allah itu la yukhliful mi'ad, enggak mengingkari janji. Allah janji wa taqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu Bigoiri wasi tati tanpa perantara seorang guru. Pernah enggak kita baca kitab susah? Pernah enggak? Kemudian satu saat kita baca gampang. Pernah enggak begitu? Pernah ya? Siapa yang kasih paham? Allah. Kita lihat baca ini kitab. Gampang juga ya. Bisa gue begini. Satu waktu kita gitu baca. Susah banget apa ini? Itu Allah yang punya rahasia itu. Allah yang kasih itu. Ini kayak begini. Allah, Allah yang kasih. Jangan dibilang gampang. Dia bilang, ini gue nih, gua bisa begini. Eh, enggak. enggak. Bukan kita termasuk saya begini bukan saya tapi Allah Subhanahu wa taala yang kasih kita ingat jangan sedikit kita sombong ntar ditarik loh cerdasnya kita ditarik sama Allah tadinya paham jadi kagak paham bisa begitu ntar baca lagi yang berikutnya kok enggak paham ya enggak enggak paham ya berarti apa enggak dikasih sama Allah kenapa banyak maksiat hmm kita jaga berusaha jangan sampai kita sengaja sengaja berbuat maksiat nggak takwa sama Allah ini jaga tuh lihat aja kita ngaku kita orang bersih kita baca nggak bisa kita baca kita baca nggak bisa berarti Allah kita ya Allah nah kita banyak banyak istighfar Teman kita bisa, kita enggak bisa. Ya. That. Itu dari <Mandarin progressive language> Sub Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa qala ta'ala Allah taala berfirman wattaqullah wa lamu takwalah kamu kepada Allah dan ketahui olehmu. Wattaqullah wasma'u takwalah kamu kepada Allah dan dengarkanlah. Jadi ya, kita disuruh takut sama Allah, suruh ketahui dan disuruh dengarkan, amalkan. Wakala Taala, Allah Taala berfirman lagi Isa kepada Nabi Isa Alaihissalam, ya bna Adam, iz nafsak, fa ini ta'azat, fa izin nas, wa ilah fas tahyiminni. Itu yang tadi tu. Kalau kita takut sama Allah, kemudian Allah ajarkan kita, ya, tanpa il tanpa seorang guru itu namanya ilmunya laduni. Itu namanya ilmu laduni. Dikasih sama Allah dia ilmu laduni. Kita pun bisa kalau Allah pengen kasih bisa, siapapun bisa. Kalau Allah mau. Iya. Wa qala ta'ala Allah taala berfirman kepada Isa alaihi salam kepada Nabi Isa alaihi salam ya binna Maryam wahai ibnu Maryam Nabi Isa Iz nasihatilah nafsaka diri engkau. Nasihatin diri kita. Jadi kita ni sebelum menasihati orang, diri kita dulu nasihatin. Udah benar apa belum? Ya. Udah benar belum? Nasihatin salat malam. Kita udah salat malam belum? Ya. Ngomong begini, ngomong begitu. Udah kita udah begitu apa belum? fa ta'azzat fa ta'azzat maka jika dirinya ya jika dia tuh dirinya nafsunya sudah ternasehati fa izin nasa maka nasihatilah orang ya. jadi kalau dia udah ternasehati maka nasihatilah orang jadi kalau diri kita udah benar baru nasihatin orang Walaupun ada yang berpendapat orang itu enggak benar-benar eh, -benar, ya, ya itu biarin mereka. Kalau kita kalau saya lebih ikut ini. Hmm. Biar kita apa? Mau berpacu, mau berbuat, mau melangkah. Dan jadikan tantangan buat kita. Jadi tantangan. Wa illa jikalau enggak Fastah yamin ni. Kalau kamu, kalau enggak, maksudnya apa? Kamu diri kamu aja belum benar, udah berani nasihatin orang, udah berani bilangin orang, ngajarin orang. Kamu berbuat seperti itu. Kata beliau, Fastah yamin ni. Malulah engkau kepadaku. Ini kan sindiran sangat ini, buat orang ngomong doang tapi kagak ngamalin. Sindiran keras ini, malu ente. Ngomong doang cakep kerja kagak. Ngomongnya air rajin sedekah rajin sedekah pelit banget. Nah, oh, malu kita. Wakala Rasulullah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maror tu laylata usriya bi bi akwamin. Aku pernah lewat kata Rasul di suatu malam aku diperjalankan. Ya bi akwamin bi akwamin. Ya. Yeah. dengan beberapa kaum di ini nabi lewat di depan kaum kaum gitu ya bi nya jadi nabi lewat di depannya ada kaum sedang digunting bibir bibir mereka bimakori dengan gunting gunting minarin terbuat dari api neraka digunting bibirnya. Fakultu lalu aku berkata min man antum siapa kamu? Fakalu lalu mereka berkata kunna nak murubil khairi kami memerintahkan dengan kebaikan kami merintahkan kebaikan wala naktihi namun kami tidak ngerjain. Wanan anisari kami mencegah daripada keburukan wanati namun kami mengerjakan keburukan itu. Jadi nanti kalau ada orang yang kaya begitu tuh begitu entar. Ya, ada orang ngomong doang cakep tapi ngamalin kagak, entar digunting tuh. Mulutnya digunting. Nah ini ini ancaman para ustaz nih ya. Ya, ustaz ini ya ancaman ustaz ya ini jaga-jaga jaga-jaga <laughs> ini. ini para ustaz ustadnya jaga-jaga ya uh -huh. berbuat 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 apa yang kita katakan berbuat berbuat wa qala sallallahu alaihi wasallam bersama nabi sallallahu alaihi halaku ummati binasa umatku alimun fajirun orang alim yang fajir. Alim berbuat dosa. Ini nih. Kata Nabi, binasa umatku orang alim yang fajir. Jadi gara-gara orang alim umatku jadi binasa Iya gitu. kan orang alim banyak pengikutnya tuh. Apalagi sampai profesor, doktor, apalagi sampai terkenal banyak pengikutnya. Dia fajir. Diikutin orang. Hala ummati binasa umatku. Gara-gara dia tuh. Kalau orang biasa mah ya ini eh, biasa, tapi kalau ulama bahaya yang kayak begini. Dia bilang A banyak pengikutnya, A. Dia bilang B banyak pengikutnya. Bahkan sampai ini apa diusung-usung wali. wali min awliya ilah. Sampai begitu. Inna wa inna ilai raji'un. Binasa umat. Jadi Nabi sudah berikan nih rambut-rambutnya kayak begini. Alimun fajirun. Orang alim tapi berbuat dosa. Fajir. Suka berbuat dosa. Ya Allah, dosa bukan berzina doang, ya, dosa bukan main gaplek doang, bukan berbohong, menipu, manipulasi, ya. merusak akidah, amin. Nah juga dosa dosa, dosanya ahli ilmu lebih besar dan bisa saru kenapa ditutupin dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis itu yang bahaya makanya ini kata Nabi ku umati artinya apa di sini Nabi Nabi khawatir di sini wa jahilun siapa lagi orang yang yang ibadah ahli ibadah yang jahil ibadah yang jahil jadi ibadahnya rajin, tapi dia enggak punya ilmu. Apa yang dia ibadahin enggak punya ilmu. Abidun jahilun. Dia enggak punya ilmu. Jahil ya. Ini bahaya. Ini kalau Imam Ghazali sampai taruh nih dalil kayak begini berarti beliau mengkhawatirkan ini banyak di zamannya kalau di zaman beliau menandakan udah banyak di zaman beliau bagaimana di zaman kita udah banyak ibadah aja tapi kagak mau ngaji dia ibadah aja tapi enggak mau ngaji ini. ini jangan ditentang ini, ini. imam ghazali punya ini. ikutin apa yang diajarkan oleh agama kita Al-Quran ajarkan begini, hadis mengajarkan begini, ikutin. Jangan ditentang. Kan banyak pendapat-pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, ikutin. Ya. Apa yang jelas itu? Dalilnya, ikutin. Jangan udah binasa, baru kita bersadar. Jangan. Ya. wa syarrul wa syarrus sirari sirarul ulama seburuk-buruk yang buruknya, seburuk buruk seburuk-buruk segala yang buruk adalah ya buruknya ulama jadi sejahat-jahatnya kejahatan jahatnya ulama Masya Allah sejahat-jahatnya kejahatan jahatnya ulama Masya Allah kan tegas banget ini jahat tuh jadi sejahat-jahatnya kiai jahatnya kiai. Masya Allah. Kalau kita nggak berani ngomong begini ya, Imam Ghazali berani. Masya Allah, ini sindiran keras ini. Jadi berarti apa? Ulama kalau udah berbuat jahat tuh diikuti nama orang, apalagi udah terkenal punya nama diikuti nama orang. Yeah. Di zaman sekarang, kita jangan mudah mengikut. Dengar di YouTube, ada yang rame ikut, jangan kayak begitu. Jangan jangan ikutin, kita udah punya guru. Ikutin, Apalagi kita lihat beliau umpama enggak kemana-mana, enggak ngapa-ngapain istiqomah. insyaallah insyaallah insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Sekarang udah banyak fitnah kayak begini, kayak begini, kayak begini. Sepertinya di depan cakep, di belakang belum tentu. Hati-hati. Hmm. Hmm. Wa khairul khiyari khiyarul ulama dan sebaik-baiknya pilihan adalah pilihan di antara ulama. ini hmm. sebaik-baik yang paling baik, ya, sebaik-baik yang paling baik adalah yang paling baik di antara ulama. Ya. Artinya ulama kau ada jelek jelek banget, kau ada cakep cakep banget begitu. Masya Allah. Ah kita lah berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Ya. kalau kita pengen berdakwah kalau kita pengen berdakwah janganlah kita menerima doang ya. jadi ulama umpama nih ini kan calon-calon nih amin ya Allah ya kalau kita pengen berdakwah jangan menerima uang haram uang enggak jelas ada di ya ada batu di balik udang jangan terima itu Iman kita enggak kuat. Akhirnya apa? Di satu jalan terbelejok kesandung. Mau kita bersuara diancam. Mau kita diam aja. Kayak buah si malakamah kita. Akhirnya lama kelamaan apa yang terjadi? Kita membiarkan kejahatan. Kita membiarkan kemaksiatan. Akhirnya apa yang terjadi terus? terus terus begitu terus begitu akhirnya membenarkan kemaksiatan terus menjadi biasa orang kalau sudah biasa melakukan kemaksiatan tak terasa sudah berbuat dosa tak terasa orang beriman kalau berbuat dosa sekecil apapun dia seperti di atas gunung takut gunungnya jatuh dari atas takut dia, ya Allah tapi orang yang fajir, orang munafik berbuat dosa, dia nggak terasa. Biasa-biasa aja. Seperti apa? Lalat nemprok di mukanya. Kita kalau ada lalat nemprok gimana rasanya? Khawatir enggak? Khawatir enggak kira-kira? Lalat nemprok di sini khawatir enggak? Khawatir ketiban lalat apa enggak? Hah? kok belum paham? <laughs> Laler nemplok di sini khawatir apa kagak kira-kira? Takut ketiban lalet apa kagak? Enggak? enggak takut kita, artinya biasa aja. Itulah orang fajir. Itulah orang munafik kayak begitu. Jadi berbuat dosa biasa aja. Ah, kenapa tuh? Lantaran apa? Terbiasa terus melakukan keharaman, makan yang haram, berbuat yang haram. Beruntunglah kita, kita enggak ada di sono sonoh kita berada di kalangan seperti yang biasa-biasa aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat. Amin. Diterima, diterima amal ibadah kita. Ya. Dipelihara dari dosa kita, ya Allah. Amin.